Hai semuanya, di video kali ini saya sedang membuat masakan udang. Kali ini saya senang sekali pakai bawang bombay, pinter, penting masak dan enak. Kemudian saya oseng-oseng, ditambah dengan bubuk ketumbar yang sudah jadi. Bawang bombaynya sampai halus. Bukan halus, sampai layu. Salah ya. Bawang bombaynya sampai layu. Setelah sudah layu, bawang bombaynya saya masukkan udang yang sudah saya goreng. Ini udangnya sudah saya goreng terlebih dahulu supaya proses pematangannya cepat. Hanya saja dalam video ini saya tidak buat saat udangnya digoreng. Kemudian saya masukkan air, ada serai. Lanjut saya cemplungkan kacang panjang hanya untuk pewarna aja biar manis. Oke, masakan udangnya sudah siap. Oh, masih ada yang ketinggalan, ini daun bawang yang sudah dirajang-rajang saya masukkan. Terima kasih, sampai bertemu.